Halo boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velator Lengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di hari ini itu gue pengen coba sesuatu yang baru. Gue akan datang ke toko dan gue akan coba jadi marketing di sana. Gue akan coba layanin customer-customer di sana. Seperti apa pilihan-pilihan velg dan mobil-mobil apa aja yang mungkin akan datang ke toko, gue juga belum tahu. Langsung aja kita otw ke sana ya. Nah, toko yang mau gue bawa ini tuh, yang mau gue datengin itu adalah namanya Solitaire. Itu toko kita, official store yang ada di daerah Bintaro. Nah, jadi bagi kalian warga Bintaro, Tangsel dan selainnya bisa menuju ke sana. Kedatangan ini nih, teman-teman dari Asik nih. Mana mau ganti velg gak? Ya ganti rencana om. Oh. Nih, banyak banget pilihannya nih. Ayo sini lu pilih. Banyak nih pilihannya. Lu mau ring berapa? 15 atau 16 om? 15. Ini 15 nih bisa masuk ke Evander. Masuk ya? Ini bisa masuk. Tapi gak lebar apa enggak? Enggak ngelebar ya gue. Hah? Enggak mau yang lebar gue. Enggak, kok enggak lebar? Enggak ya. Emang kenapa enggak mau lebar? Biar enak aja om. Lebar lebih enak kali? Lebih enak? Iyalah, badan napak di aspal lebih banyak. Lebih safety. Lebar berapa? Ini bisa nih. Ini juga bisa. Buat Avanza. Ini cover. Ini cuang ya, tapi kalau cover fender ya om? Enggak. Ini enggak cover fender? Enggak dong. Enggak deh. Nih bro, bagus nih. Buat Avanza. Ini ya? Iya. Ring? Ring 16. Gua, kalau gua dulu pakai Avanza, pakai ring 17. Ini bagus banget. Baik banget. Rekomen juga. Tapi ini ring 14 deh kayaknya. 14 ya? Ini ring berapa? Eh hey boy, ini ring berapa nih boy? 14 atau 15? 15. Ini 15. 15 ya? Ya. Ah, 15 cukup ya buat Avanza. Avanza tuh bagusnya 17. 17. Katanya lu enggak tahu. Itu kan ngomong sekarang. Enggak bener nih. 17 nih. Nih, pakai 17. Ini 18 ya? 18. Ini 18. Sini, lu pakai 17, mana 17? Ini 18. 16 itu ya? Hah? Avanza itu bagusnya pakai ring 17. Tampilannya keren. Oke. Okay. Tapaknya juga lebar, lu safety di jalan. Tuh, Avanza. Bannya pakai 205, 45. Bener gak? Sekarang ya, 17. Mantap, Pak. Nah, iya. Apaan Avanza 16? Lu bikin malu Avanza ini lo, nasional. Iya, yeah, ampun lah. Avanza kok 16? Iya, 17. Bercanda, bercanda, bercanda. 17, betul. Iya. 17-nya ada lagi enggak model? Di dalam, masuk aja. Oh, 17-nya di dalam. Coba masuk. Mana 17-nya? Nah, ini keren nih. Tuh. Oh, ini buat Avanza keren nih. Ini original design dari HSR nih. Bannya lu pakein 205 45. 205 45. Yoi. Ini bisa semua nih. Kalau 4 bisa, ini juga 4 bisa, ini juga bisa, ini juga bisa, ini juga bisa. Banyak banget sih. Banyak banget pilihan buat Avanza. Kalau ini enggak bisa, ini enggak bisa nih. Ini lubang 5. Ya ini yang paling 45. Iya. Ini enggak biasa ya. Oh, ini udah nanya harga aja, Bang? Udah nanya harga aja? Yoi, kita mau apa namanya? Mau turunin dikit. Turunin. 15 lah kalau enggak. Lah. Dari 17 turun ke 15. Yoi. Turun kasta. Namanya juga apaan, Pan? Gasrek klub. Ini artinya kagak gasrek klub. Tapi kan mohon maaf. Avanza 17 itu enggak gesrek. Hah? Enggak gesrek. Avanza 17 enggak gesrek. Iya. Lo gesrek ya? Gesrek. 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 Avanza 17. Nah.
Serius? Warius. Salahnya di mana? Hah? Gue juga gak tahu nih. Gue pakai Avenger itu. Apa ini kali? Gue udah mau dipair gue kan. Oh, pair pendekin. Iya. Gue udah mau dipair. Jadi don't try this at home ya. Gue lagi di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Kelapa Gading. Namanya itu VIP Auto Style. Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Kelapa Gading atau sekitarnya, kalian bisa langsung datang ke toko untuk ganti velg, ganti ban, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda. Kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis, juga bisa. Langsung datang aja. Jangan lupa dikepoin dan di follow nih Instagramnya. Ada fitur yang lebih canggih lagi. Jadi HSR Wheel itu kita bekerja sama dengan Tokopedia. Kalian bisa beli ban atau velg dari Tokopedia, kalian langsung bayar di sana dan kalian tinggal pilih toko mana yang mau kalian datangin. Contohnya seperti salah satu customer yang baru datang nih. Ini dia melakukan pembelian ban. Beli bisnis. Pembelian ban dari Tokopedia. Mas, ini beli bannya di Tokopedia ya? Iya. Enggak apa-apa ya gue record ya? Iya. Buat YouTube-nya HSR boleh ya? Iya. Ini beli bannya dari Tokopedia. Iya. Terus tinggalnya dekat sini emang? Iya. Wah, ini dia nih. Dia mau ganti ban. Velgnya enggak sekalian, Mas? Enggak. Oh, enggak. Berarti kita ganti bannya sekarang. Bannya ada enggak? Ada. Ada, ya udah. Jadi kalian bisa beli di Tokopedia kayak Mas yang ini. Langsung datang ke toko bisa. Oke. Okay? Jadi manfaatin lah semuanya. Kalau di Tokopedia kan kalian bisa pakai cicilan, bisa pakai kartu kredit. Oke lah pokoknya. Oh, ngapain? Hah? Ganti velg emang dia? Iya. Lagi fitting ya? Iya. Nah, ini proses fitting tahap kedua. Kalau tadi kita cuman nempelin velg ke dalam mobil, sekarang velgnya kita tempel ban, terus kita masukin ke dalam mobilnya. Mana dia ownernya? Ini. Oh, ini dia nih. Ini teman-teman dari Avanza Xenia Indonesia? Klub. Woi, mantap. Chapter mana nih? Metrostar. Ini yang kanan tadi pembantunya kan? Asisten. Sekarang kita fitting dulu nih. Kita lihat nanti dia suka apa enggak. Jadi gue mau punya satu pertanyaan buat lo nih Om. Yoi guys. Lo lebih baik minta maaf apa minta izin? Kenapa? Lebih baik minta maaf apa minta izin? Lebih baik minta maaf sih. Lebih baik minta maaf. Nah, ini laki-laki yang mantap nih berarti nih. Ya kan lebih baik minta maaf daripada minta izin sama istri ya kan? Kohar ya? Tinggalnya daerah sini berarti? Iya. Nah, bisa beli ban di TKB Group itu gimana sih? Iya. Lu gak takut kan? Enggak, karena Tokopedia emang udah biasa. Hah? Udah biasa di Tokopedia? Nah, kebetulan lagi nyari karena ban udah agak botak, terus saya lihat-lihat Tokopedia. Banyak emang penjualnya. Lihatnya dari mana? Tokopedia Play atau dari mana? Tokopedia. Oh, dari toko biasa aja ya? Biasa. Terus ada salah satu toko yang dia emang verified ya, TKB Group verified. Nah saya lebih percaya sama yang verified seller. Oh ini nih, itu Tokopedia berarti mantep ya. Verified dari Tokopedia itu berarti sangat-sangat membantu customer untuk membeli produk. Dibanding nih yang penjual yang nggak ada verifiednya kan, walaupun ini kan agak lebih. Tapi lo tau nggak kalau tokonya di sini? Nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Bisa tahu dari mana? Ya yang di sini, yang di tulisan itu. Oh yang dari adminnya. Iya. Oh ini saya mau beli Tokopedia gimana gitu? Saya rumahnya daerah Bintaro. Oh, baru diarahin ke toko sini. Oke, transaksi berarti lewat Tokopedia. Ini sorry ya,
pakai cash atau masih jalan? Pakai cash. Tapi Tokopedia bisa cicilan juga. Bisa. Berarti kalau beli velgnya terus cicilan. Iya. Itu keren juga tuh. Gimana? Yang ini keren juga. Iya nih tuh. Kalau dia nggak jadi beli kita pindah aja. Iya. Oke bro, jadi beli nggak nih? Nah, jadi lagi nego kayaknya. Nanti kita beli lagi pelek-pelek buat Mas Kohar ya. Ya, Mas Kohar nanti udah berbagi. Nih, gimana nih? Jadi enggak? Jadi. Tangan tangan. Jadi enggak nih? Iyalah. Bener, jadi deal. Wih, gila mantap. Kalau lo deal di sini, Pak Mali kalau lo enggak beli. Sadis, dengerin tuh berdua, wey. Tenang. Dengerin. Next time. Dengerin. Berarti dapat diskon lagi kok, bro. Gak tau apa-apaan, Boy, Blibli lagi bagi-bagi happy nih. Dari tanggal 20 Juli sampai dengan 26 Juli 2020. Kalian bisa dapetin extra cashback dan gratis ongkir sepuasnya. Kalian juga bisa dapetin diskon HSR Wheel sampai dengan 50% plus ditambah lagi 10%. Ganti velg HSR di rumah aja. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR. Sekarang sekalian ganti velg, dia minta sekalian diwarnain tromolnya. Bisa juga di sini ya? Bisa dong. Bisa juga ya. Nah, itu dikasih warna dasar dulu warna putih baru ditebar warna merah. Biar tromolnya kelihatannya cakep. Karena kan dia udah ganti velg yang palang 5 jadi kelihatan banget ya tromolnya ya. Diwarnain biar lebih keren. Ntar kita lihat hasilnya ya, guys. Nah ini dia tampilan akhirnya nih. Terus gue tadi minum kopi dari Kopi Bun. Thank you Kopi Bun. Nah ini tampilan velgnya keren banget. Yoi, gak salah. Sini dong. Nah ini dia. Ini ya. Terus dalamnya juga udah dipilok warna merah supaya jadi kelihatan. Karena kan dia udah pakai yang kosong nih. Ya. Kalau misalnya dalamnya masih kayak tadi hitam buluk kayak gitu jelek om. Gak kelihatan. Ini dia, keren banget tampilannya ya. Tampilan oke okay, ya. Oke okay, om, thank you so much. Oke, sama-sama. Oke okay, boy, sekarang udah jam 5 lewat, gue mau cabut dulu. Udah cukup lah seharian di sini. Next gue akan datang ke toko mana lagi, gue gak tahu. Nah, bagi kalian yang mau fitting barang sama gue, silakan komentar aja di bawah. Atau bisa janjian sama gue, nanti gue temenin. Sambil jalan-jalan keliling toko. Oke, gue Aldi Rais undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.